Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, buat para anak ibu yang kasih Tuhan Yesus, buat pagi ini sudah siap-siap mau mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melaksanakan pembiasaan diri dulu ya. Nah, mari kita angkat lagu pujian kita. Mau cinta Yesus selamanya 2-3 ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, untuk anak-anak ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan, kami dan tidur kami Tuhan, hingga kami boleh tidur di tempat ini dan Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mulai kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan, agar kegiatan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga Tuhan membawa buat anak dari kami yang pada saat ini masih belajar dari rumah Tuhan. Kiranya memberikan kesehatan, kemauan untuk mau belajar Tuhan supaya mereka mampu mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka kepada mereka. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa orang tua daripada anak didik kami ini Tuhan, hanya berbagi mereka dimanapun mereka berada Tuhan, yang pada saat ini sedang bekerja maupun yang mendampingi Tuhan anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah agar orang tua daripada anak didik kami ini boleh memenuhi setiap kebutuhan daripada anak didik kami. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Kami berkati, memberikan hikmat daripada Tuhan supaya dapat memimpin kami tim guru yang ada di Yayasan Teresia ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami yang jauh yang dekat dari kami Tuhan, terlebih untuk anak kami yang kami titipkan ataupun yang pada saat ini mengikuti pembelajaran dari teman-teman. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa ada pada mereka, kesehatan yang daripada Tuhan ada pada mereka. Bapa yang baik, kami boleh nanti bertemu di siang hari. Maka dari Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kami, pelanggaran kami yang kami perbuat, agar berkat-berkat Tuhan boleh mengalir di setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Iya, demikian pembiasaan diri kita untuk pagi ini. Jangan lupa lakukan di rumah, kirim videonya ke warga kelas masing-masing ya. Oke, ikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih, Shalom.